Di Jakarta Timur ada jajanan yang unik banget, fams. Disebut burger bukan, disebut kebab juga bukan. Mirip-mirip martabak telur gitu sih, tapi kalau orang sini lebih kenal kudapan ini dengan nama lumpia beef. Dinamakan lumpia beef karena bahan utamanya terbungkus kulit lumpia. Perintis usaha ini sempat berjualan burger keliling. Dengan inovasi dan kreativitas, terciptalah menu lumpia beef yang justru unik dan semakin diminati. Ada dua jenis daging yang bisa kalian pesan. Lumpia beef dengan isi daging asap atau daging yang biasa. Harganya juga beda, fams, tapi murah meriah kok. Cuma Rp7.000 dan Rp10.000 aja. Walau punya harga recehan, komposisi bahan yang dipakai cukup premium. Selain patty dari daging sapi asli, ada juga potongan selada lotus, makaroni, dan jagung manis. Mentimun yang dipakai juga jenis timun Jepang. Mantap! Setelah semua isi terbungkus, lumpia tinggal digoreng dengan margarin supaya lebih wangi. Proses menggoreng ini nggak makan waktu lama, cuma sekitar 5 menitan sampai kulit lumpianya benar-benar garing. Asli, fams, ini wangi banget! Berlokasi di Jalan Haji Ali, Kramat Jati, Jakarta Timur, jajanan ini bisa kalian jumpai. Jangan sepelekan jajanan yang satu ini, fams. Penggemarnya banyak banget loh. Cabangnya aja udah ada 3. Bahkan terus berkembang, fams. Kalau di tempat ini sih, rata-rata penjualannya bisa 300-400 lumpia beef per hari. Wah, laris banget ya, fams. Wajar sih kalau laris manis, jajanan ini memang merakyat banget. Harganya murah, rasanya juga enak. Perpaduan makanan luar dengan kearifan lokal ciptakan sensasi rasa yang menarik.